Sesaat lagi Anda menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 3 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Lentera Ramadan Stai Ibnu Sina Batam rahimakumullah, dalam hadis sahih Bukhari Muslim dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap ciptaan itu lahir, dilahirkan dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci ini dimaknai sebagai membawa potensi yang baik tanpa membawa dosa. Potensi-potensi tersebut diantaranya adalah potensi agama, bahwa anak-anak itu terlahir dalam keadaan sudah beragama dan mereka diciptakan di dunia ini semata-mata beribadah kepadanya, Rabbul Izzati. Potensi lain yaitu potensi untuk melakukan pilihan-pilihan perilaku moral agar menjadikannya manusia yang etis dalam tindak tanduknya. Dan masih banyak lagi potensi-potensi lain, terutama masa anak usia dini yang perlu kita stimulasikan supaya anak-anak kita menjadi anak yang tidak hanya cerdas intelektualitasnya, tapi spiritualnya, emosionalnya, dan moralitasnya, keagamaannya, dan lain sebagainya. Manusia terlahir dalam keadaan suci. Bahkan di dalam surah At-Tin, ayat keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan, memiliki harkat, martabat, mulia, terhormat. Namun seiring proses perjalanan hidup seseorang, bisa saja dengan perilaku buruknya itu menjatuhkan kedudukan tadi, harkat, martabat, menjadi sangat rendah, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Na'udzubillah min zalik. Anak-anak kita terlahir dalam keadaan suci, namun di mana ia tumbuh, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, ikut turut serta menentukan bagaimana keagamaan mereka, bagaimana moralitasnya. Bagaimana tidak, kalau mereka pada lingkungan yang tidak tepat, bisa saja mereka menjadi tidak beragama, bahkan keagamannya buruk, akhlaknya buruk, moralitasnya buruk. Maka pengembangan nilai-nilai agama atau internalisasi nilai-nilai agama ini menjadi sangat penting, terutama pada anak usia dini. Keberagamaan pada anak usia dini itu diperoleh melalui pengalaman-pengalaman mereka dengan orang dewasa. Dari pengalaman tersebut akan membawa dia untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak yang sesuai dengan ajaran agama. Konsep keagamaan pada anak usia ini itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi, rasa keberagamaan pada anak usia dini itu diperoleh melalui perkembangan bahasa orang tuanya. Hal ini disebabkan karena tahap kognitif anak usia dini itu kan belum mencapai pada level seperti orang dewasa yang sudah abstrak. Mereka dalam memahami sesuatu itu berdasarkan atau dipersepsikan berdasarkan jangkauan pikirannya. Salah satu contoh konsep ketuhanan. Mereka kan membayangkan Tuhan itu suatu yang agung, besar, tinggalnya di langit, punya panca indera, dan lain sebagainya. Keberagamaan pada anak usia dini itu pada proses pendidikan, keagamaan pada anak usia dini itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pembinaan kepribadian anak agar menjadikan pribadi-pribadi yang kuat, tangguh, unggul, mental yang sehat, berakhlak terpuji. Apa yang anak lihat, dengar, dan perilaku-perilaku keseharian mereka itu akan membentuk kepribadiannya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan keagamaan anak usia dini itu. Karena dari apa yang pengalaman mereka dengan orang dewasa akan membawa dia bagaimana dia bersikap, berperilaku, dan bertindak yang sesuai dengan ajaran agama. Seiring proses pertumbuhan atau pendidikan agama pada anak usia dini itu bersamaan dengan pembentukan kepribadiannya. Kemudian pembiasaan pendidikan. Jadi tidak cukup kita hanya berkata kepada mereka, namun perlu ada proses latihan dan pembiasaan itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk meningkatkan keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama adalah
melalui contoh. Kita tahu anak-anak usia dini kan peniru ulung. Jadi berikanlah mereka contoh-contoh yang baik, berkata dan berbuat yang baik supaya mereka tiru. Yang kedua, mengikutsertakan mereka dalam kegiatan keagamaan. Salah satu contoh sekarang, kita ikutkan mereka tadarus, misalnya pengajian-pengajian atau lomba-lomba yang sifatnya agamis. Kemudian selanjutnya, jangan lupa kita menceritakan mereka kisah-kisah Qur'ani dan Nabawi, karena banyak di dalam kisah tersebut mengandung pesan-pesan yang harus kita tanamkan pada anak didik kita, karena dengan nilai-nilai tersebut akan lebih mempercepat tumbuhnya keagamaan tersebut. Kemudian pembiasaan dalam ketaatan, contohnya taat kepada membiasakan mereka sholat tepat waktu supaya mereka tahu waktu-waktu itu dan mereka terbiasa melakukannya, tentu melalui contoh juga. Dan yang terakhir adalah mendidik dalam kesolehan sosial. Jadi kita tidak terlepas dari perilaku-perilaku moral yang ada dalam sosial. Jadi tidak hanya dibentuk soleh secara pribadinya, tetapi soleh sosial. Contohnya, taat kepada orang tua, tolong-menolong, hormat, toleransi, dan lain sebagainya. Internalisasi nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama ini kan suatu hal yang mendasar dalam ajaran agama kita. Maka nilai-nilai itu harus ditanamkan pada anak, diinternalisasikan, ditanamkan supaya terpatri dalam hati mereka. Contoh kecil saja, sopan, santun, jujur, hormat, toleransi, kontrol diri, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, pengembangan nilai-nilai agama atau internalisasi nilai-nilai agama pada anak usia dini kan hanya sebatas ikhtiar kita. Apapun hasilnya kan hanya Allah yang menentukan, maka kita bermohon kepada Allah semoga dijadikan anak-anak kita yang memiliki agama yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, dan menjadikannya anak yang soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Kami seluruh Civitas Setai Ibnu Sina mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran ihtimamikum. Wallahul muwaffiqal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 3 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Raih kemuliaan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mantapkan ibadah di bulan suci untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, untuk mendapat pintu maghfirah yang begitu lebar. Lentera Ramadan Jilid 3 hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam.